untuk subscribe, share dan like channel Cikgu Masyid. Assalamualaikum. So, hari ini kita berjumpa lagi dalam channel Cikgu Masyita. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai subjek reka bentuk teknologi tingkatan 1 dan masih lagi di dalam bab pengurusan projek bab 2. Okey, hari ini kita nak berbincang mengenai merangka perancangan projek. Jadi, perancangan projek ialah peringkat pengurusan yang menentukan objektif projek. Kita nak lihat apa sebenarnya yang kita nak hasilkan dalam sesebuah projek. Perancangan projek dapat memastikan objektif tercapai dan kita dapat elakkan pembaziran dan mencegah gangguan. Tugas pengurus projek ialah menjadi penentuan utama. Jadi, pengurus projek kita akan tetapkan tujuan, objektif, siapakah pelanggan kita, berapa lama masa kita nak menyiapkan produk tersebut, kos yang terlibat, kuantiti serta kualiti untuk sesebuah projek. Tugas pengurus projek yang kedua ialah penentuan sub utama. Jadi penentuan sub utama adalah kita nak merancang dengan lebih terperinci daripada segi kewangan, tenaga kerja, dokumen perjanjian, keselamatan, risiko dan juga pemasaran produk. Ini adalah tugas sebagai seorang pengurus projek di dalam sesuatu projek. Okey, tugas pengurus projek yang ketiga adalah kita nak mengelola aktiviti. Mengelola tu maksudnya kita nak menguruskan aktiviti. Dan dia akan melibatkan proses pembuatan projek. Macam kita nak sediakan brief reka bentuk, bahan, konsep reka bentuk juga aliran wang tunai. Okey, pengurus projek juga perlu membentuk satu pasukan untuk menjalankan sesuatu tugas. Jadi, kalau dalam kelas, pengurus projek adalah ketua kelas dan pasukan adalah terdiri daripada ahli-ahli kelas tersebut. Okey, ini adalah tugas pengurus projek secara kesimpulannya yang tadi kita dah bincang, iaitu menjadi penentuan utama, penentuan sub utama iaitu perancangan yang lebih teliti, mengelola aktiviti serta kita mengorganisasi pasukan. Okey. Penjadualan. Sebab apa perlu ada penjadualan? Sebab kita nak menunjukkan anggaran jangka masa untuk menyiapkan sesuatu projek. Okey, sebab apa kita mesti ada penjadualan? Untuk mengelakkan kerugian masa dan kos. Mengelakkan pembaziran. Sebab kalau pembaziran berlaku akan meningkatkan kos sesuatu projek. Yang ketiga, mengawal sumber tenaga pekerja. Iaitulah orang yang akan melaksanakan projek tersebut. Dan keempat, mengurus bahan mentah secara sistematik. Maksudnya kalau kita nak buat sesuatu produk yang menggunakan kayu, jadi kita mestilah optimumkan penggunaan kayu dengan sebaiknya. Okey, merangka perancangan projek lagi, kita ada blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Maksudnya penjadualan blok aktiviti menunjukkan perjalanan aktiviti dari satu peringkat ke peringkat yang lain. Kita nak tunjukkan dengan lebih jelas. Milestone ialah perkara yang bakal berlaku mengikut urutan. Okey, macam dalam gambar ni. Okey, so kita ada blok rangkaian aktiviti. Jadi, minggu satu apa kita buat? Minggu dua lakaran idea. Minggu ketiga kita buat model. So, akhirnya kita akan berjumpa dengan milestone, iaitu perkara yang kita akan siapkan. Carta Gantt atau carta bar, kita nak tunjukkan tempoh perjalanan projek. Contoh macam ni. Okey, ini adalah contoh carta Gantt menunjukkan bulan Jun apa kita buat. Bulan Ogos apa kita buat. Bulan September apa kita buat. Ha, ini sebagai contoh sajalah. Kalau kita nak buat dalam kelas, kita akan buat berdasarkan projek kita. Pengawalan. Pengawalan dilakukan sepanjang proses menyiapkan projek dan merangkumi pengawalan sumber, kos, kualiti dan juga belanjawan. Sebab apa kita kena ada pengawalan? Pengawalan untuk tujuan pengawalan ialah semua aktiviti dilakukan secara optimum. Optimum tu maksudnya dilakukan dengan kapasiti yang maksimum, penggunaan dengan sebaik mungkin. Semua aktiviti dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Sumber yang diperlukan dikenal pasti, sama ada sumbernya daripada sumber elektrik ataupun sumber bahan mentah. Keempat, perubahan dalam penjadualan dibuat jika ada perubahan dalam projek. Kalau projek kita ada perubahan, kita akan buat perubahan dalam jadual. Okey, setakat itu dulu untuk hari ini dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih.